Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan keberkahan dan kebaikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial untuk YouTuber pemula, yaitu cara memberikan link di video seperti ini ya. Ini namanya adalah kartu rekomendasi. Ya, saya berikan contoh kalau saya klik dan saya putar, nanti akan ada link yang seperti ini dan kita bisa menuju ke video yang kita taruh di situ linknya teman-teman ya. Contohnya ini langsung menuju pada link video yang telah kita berikan tadi. Oke, bagaimana cara membuat kartu ini? Yuk kita ikuti tutorial ini. Terlebih dahulu kita masuk pada profile dan kita masuk ke YouTube Studio. Jadi kita menggunakan fasilitas dari YouTube Studio. Kita pilih video. Oke, lalu sekarang kita pilih video yang akan kita kasihkan linknya. Contohnya saya memberikan ini saja yang akan saya buat kartu. Klik pada detail. Iya, lalu di sini kita klik pada bagian kanan bawah, kita cari kanan bawah, lalu di situ ada kartu. Ya, di sini. Lalu kita akan menuju pada bagian di sini, teman-teman ya. Di bagian tampilan yang seperti ini, tambahkan kartu di sini. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu di mana tempatnya kita akan memberikan kartu tersebut, misalnya. Setelah kita dengarkan ternyata di sini misalnya, oke, misalnya di sini saya akan berikan kartu, maka di sini saya post terlebih dahulu, lalu tambahkan kartu ya di sini, lalu kita pilih salah satu teman-teman ya, bisa video, bisa channel, bisa jajak pendapat, link dan lain sebagainya. Kalau video kita klik saja di sini, lalu kita pilih saja video yang sudah kita buat. Ataupun kita bisa merekomendasikan video orang lain. Ya, contohnya misalnya kita sekarang buat akan merekomendasikan video orang lain. Kita cari saja video yang akan kita rekomendasikan. Oke, misalnya di sini teman-teman ya. Cara mudahnya adalah kita klik atau kita copy link di bagian atas. Lalu kita copy saja atau di bagian di sini bagikan juga bisa. Juga bisa kita copy bagian di salin di sini. Oke, lalu kita menuju ke tadi ya YouTube Studio tadi. Ke kartu tadi ya. Lalu kita pastekan lalu buat kartu. Oke, teman-teman, sekarang sudah ada di bagian atas di sini. Kita coba. Oke, kita coba sekarang apakah muncul? Nah, dia sudah muncul di sini teman-teman ya. Kita bisa memberikan kata-kata teman-teman ya. Misalnya saya akan memberikan kata-katanya, silahkan cek video ini. Ya, lalu simpan. Baik, lalu kita tutup saja. Setelah selesai tutup tab ini, selesai kita tutup. Dan kita sekarang cek di sini. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ya, ini sudah ada, sudah muncul. Nah, kita sekarang bisa memberikan atau kita bisa klik di bagian di sini. Oke, teman-teman, itu tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.